Halo semua, balik lagi sama gue lain. Oke, akhirnya Destiny Child rilis juga di pasar Indonesia ya, dan ini udah bahasa Inggris, full bahasa Inggris, tapi nggak ada bahasa Indonesianya ini. Oke, gue skip tutorialnya karena pas gue nge-record tutorial itu mati lampu dan filenya korup ya, itu parah banget itu. Tapi nggak apa-apa lah ya, lagian yang tutorial itu gue udah nyoba tuh yang versi Jepang sama Koreanya. Jadi cerita utamanya atau main story-nya adalah pas tutorial. Ini tuh terbagi dari dua dunia ya. Gua bilang ini dunia manusia dan dunia demon. Dan dia ini termasuk demon. Jadi di dunia demon itu ada yang namanya Lucifero. Dia demon lord, tapi dia pensiun. Dia pensiun dan dia kabur entah kemana. Jadi si kasta lordnya tuh benar-benar kosong. Dan di game itu tuh ceritanya lagi nyari demon lord yang baru. Dan gua adalah salah satu kandidatnya. Dan dia dari negeri demon atau negara demon itu dia yang ngasih guide-nya ke gua. Ya mungkin sebagai partner pribadi mungkin ya untuk menjadi Demon Lord itu. Jadi itu cerita intinya seperti itu. Oke, kalau untuk gameplaynya ini adalah game 2,5 dimensi dengan desain karakter yang wow banget. Ini benar wow banget ini, bisa dilihat. Oh my god, dan ini tuh siang desain. Oke, desain karakternya tuh katanya tuh dari yang Blade and Soul ya. Jadi ya, hampir-hampir mirip desain karakter dengan Blade and Soul dan ya, seperti ini. Dan ini voice actor-nya bahasa Jepang. Jadi lebih enak didengar mungkin. Lebih enak didengar mungkin. Oke, jadi ya gue udah punya ini namanya Child ya, bukan monster tapi namanya Child. Gue udah punya bintang 5 2 biji ini. Oke, mungkin jadi seperti ini ya. Kalau misalnya kita ngelihat detailnya, ya ini Blade and Soul banget cuman 2 dimensi ya. Di sini ada statusnya, terus juga ada bisa pakai weapon kayak gitu, weapon dan armor ya. Equip. Dan bisa di-enchant juga ini. Tapi bentuknya weaponnya seperti ini sih. Oke, gua juga belum terlalu ngerti karena ya ini gua baca yang bahasa Inggrisnya pas tutorialnya doang ya. Karena yang di versi Korea sama Jepang itu benar-benar ngebingungin banget game ini. Si fitur-fiturnya benar-benar ngebingungin banget. Dan ini si skill juga bisa level up. Oke. Tapi kayak gini dulu aja, kita langsung ke battle-nya ya. Jadi nggak usah lama-lama. Kita langsung ke story. Dan kita langsung ke story ini. Yap, ini dia. Mada furikomi wa nashi. Gua enggak tahu cara ngerirolnya gimana, cuman kalau misalnya kita nge-delete account itu harus nunggu 7 hari dulu ya. Mao soudatsu sen ga hajimaru to makai no zen yosan ga tsuki ni tatsu, tsumari are da. Oke. Ayo seperti ini. Jadi pas cutscene atau ngobrol-ngobrol yang kayak gini juga mereka benar-benar bergerak semua. Bergerak semuanya ya. Oke. Dan kalau dibaca full ini ceritanya menarik kok. Walaupun ini 2 dimensi. Demon acquire human soul, fulfilling the desire of the human who become their pet. Jadi di sini tuh gue sebagai orang yang innocent tadinya ya. Benar-benar innocent, gak tahu apa-apa gitu. Yang tiba-tiba dijadiin kandidat sebagai calon Demon Lord. Dan kalau kalian dengar di sini, seiyunya benar-benar oh pas banget ini. Di mana coba ada suster kayak gini? Oke, dan kita langsung ke Soul Dungeon ini. Jadi kalau kita mau ngambil soulnya ke dungeon ini, Soul Dungeon ya. Dan kita ada di dalam nurse mainnya, ada pikiran nurse yang tadi nih. Mengeliminasi Demeter mungkin, dan kita bisa pakai bantuan temen juga. Oke, kita langsung start aja. Ini pakai tim yang bintang 5 nya ada 2 dan bintang 4 nya 1, pastinya kuat banget ya. Gameplay seperti ini, jadi ini game auto skill. Atau bisa dibilang serangan biasanya itu auto ya. Dan ini juga ada tambahan auto skill. Di sini ada 3 skill yang bisa kita, yang pertama skill biasa tap sekali. Terus juga yang kedua ada skill yang harus di slide ke atas. Terus yang ketiga ada skill ultimate, ntar ada tambahan tombol di bawah sini. Dan itu kayak berdasarkan gau, kayak gini ya, ada favor dan yang lain, ntar kita lihat. Dan ya di sini ada kayak ada cooldown ya. Ini skill biasa, skill biasa, skill biasa, skill biasa, oke. Tap biasa, dan sekarang kita coba di slide ke atas. Set. Oke, set. Nice. Ada yang tipe support juga. Gue lawan bossnya. Dan ini dia skill ultimate. Harus pas. Dan kalau kita skill ultimate, kita bakal mendapatkan favor itu. Kalau misalnya favornya aktif,
emang rada pusing sih kalau dijelasin ya. Kalau misalnya favornya aktif, kita bisa mencet skill biasa yang di tap itu terus-terusan sampai 14 kali gitu kalau nggak salah ya. Jadi nge-smash si skillnya kayak tap-tap-tap-tap kayak gitu ya. Oke, ini game nggak sesimpel yang dibayangkan. Walaupun ini game ya auto seperti tadi, tapi lumayan ribet. Dan juga fitur-fiturnya ntar lumayan ribet. Jadi makanya waktu itu gue nggak nerusin yang versi Korea sama Jepang ya. Karena musingin ini game ya. Oke, kita next aja. Kita coba sekarang auto skillnya kayak gimana ini. Kita membuat child ini. Without fighting like this is there. Apakah ada shortcut untuk mendapatkan child? Duit pastinya ya. Ngegacha. Kata Mona bisa ngegacha. Oke, kita start aja. Kita coba yang skill, yang auto skillnya. Auto skill. Yep. Kita lihat. Gak tau ini auto skill yang skill slide atau bukan. Oh, yang slide juga ya, auto skill. Kalau misalnya skill yang favor atau ultimate-nya auto gak nih? Kita lihat. Oke, itu skill slide. Skill slide, ah ini dia. Enggak ya, kayaknya ya. Perfect, harus perfect itu. Favornya 40%. Ah, musuhnya keburu mati, jadi kita nggak bisa nge-smash button terus-terusan si karakternya itu. Musuhnya keburu mati itu ya. Lihat ini, gue suka desain-desainnya. Ini benar-benar aneh. Si Dan Meternya belum ketemu kayaknya. Iya, nasib nurse-nya gimana ini? Masih benar-benar di soul ini, soul dungeon tuh kasihan banget si nurse-nya ini ya. Oke, kita langsung lanjutin aja. Apa kita auto lagi aja. Demeter kayaknya bosnya deh ya. Ini fasenya masih ini ada beberapa fase. Ini fase pertama ini. Oke. Gua enggak tahu sih AI-nya sistemnya kayak gimana. Pemilihan antara skill slide sama skill biasanya itu. Tapi kayaknya yang diutamain skill slide sih. Kayaknya ya. Tapi ya lihat nih, kalau skill yang ininya ini enggak bisa auto ini. Harus manual. Skill yang memunculkan favornya harus manual itu. Oh, other player-nya friend list-nya ya. Dan oh, sekarang bosnya ini. Bukan guanya yang friend list-nya penuh, tapi other player-nya. Ah, ini dia. Oh, kayaknya oke, ini bosnya tuh ada di dalam pikiran si nurse-nya kan. Si suster-nya. Mungkin sikap jahatnya kayak gini, buset. Oh, ya Demeter ya. Oke, mungkin itu apa ya, mungkin diri yang lainnya dari si suster yang tadi ya. Oh, ini mirip-mirip persona juga sih ya, beneran. Oke, seiyunya juara ini, seiyunya beneran juara ini ya. Ah, kita stop aja langsung. By the way, oke, gue harus merhatiin ini. Kalau misalnya skill favornya bisa dipencet, gue harus langsung pencet itu. By the way, ini 2 kali speed. Yang hasilnya lama. Ini game juga ada ride-nya. Itu party ya. Bener-bener party itu. Ride. Oke, kita langsung lawan bossnya dong. Come on. Itai janai. Oke, okay. Kalau yang ini 70 ini nih, yang persenan ini kita bakal bisa skill ultimate. Kalau udah 100. Enggak deh, enggak pasti main juga bisa ya. Au, grit doang. Favornya cuman 30% kalau grit. Oh, tapi mati si bosnya. Oh, gua enggak bisa ngeliatin smash button itu yang berulang-ulang ya. Gila men, buset seiyunya edan. Oh, dia gak mati, dia kabur itu. Kita harus beberapa kali ngelawan dia. Kayaknya ada Demeter 1, Demeter 2. Dan ini kayak gua mungkin ada di stage downtown. Oke, berarti tadi yang Soul Dungeon lawan Demeter dan sekarang downtown. Oke, dan kita climb. Ini gak tau di pre-registernya gimana ini. Ini kayak yang rada-rada pelit gimana gitu. Gua belum bisa nge-summon yang langsung 2700 ini.
kayaknya lumayan cepet sih sampai 2700. Oke, kita lanjut aja. Kita lanjut aja. Kita ke home dan kita langsung ke story lagi. Oke, dan sekarang kita ke Demeter 2 yang tadi lari ya. Nanda koko. Monsternya udah rada-rada aneh ini. Setelah set ini kita langsung ke yang bosnya aja ya. Demeternya. Gua di sini belum tahu apa aja role mereka. Ini pokoknya ada 3 role ya. Ada tipe TB, damage dealer dan juga tipe support. Dan ya gua enggak tahu skill-skill mereka apa aja, efeknya apa aja. Dan juga ultimate, skill slide sama skill yang favornya. Jadi belum melihat sih detail hero-nya kayak gimana. Wow. Oke, gua skip langsung aja ke yang lawan Demeter 2-nya. Dan sekarang kita waktunya lawan bosnya, Demeter yang kedua ini. Dan dia lagi. Okay. Ini seriusan nih pahanya kayak yang kebanyakan makan Krabby Patty semuanya ini, beneran. Oke, okay, ada 2 fase lagi. Yang pertama kita lawan biasa-biasa dulu. Strawberry, Grape, dan Mint. Oke, okay, itu namanya edan banget. Oh. Sekarang. Kostum. Oh, lebih badass lagi. Oke. Okay. Ayo. Kita skill yang favor. Perfect. Langsung mati dong. Nah, langsung mati terus ini. Nice. Oke. Okay. Kita benar-benar nangkep Demeter ya sekarang. Beneran gue dapet dia itu, buset. Nurse. Oh, fire healer. Tentu saja ada healer tapi elemen fire itu ya. Wow, gue gak tau ini servernya satuin sama yang Korea kah atau gimana ini. Sekarang deh, kita bisa nge-summon sekarang. Oke, jadi tahap ini sampai di sini nge-summonnya. Oke, kita nge-summon aja. 2700. Oh, gak ada pilihan yang lain lagi ya? Gak ada ini persen-persen apa ini? Kalau udah beberapa kali mungkin kita bakal bisa milih karakter mungkin. On air, oh. Karakter yang bagus ya, kalau udah beberapa kali nge-summon. Kita lihat dapat apa ini. Bintang 5 lagi. Tuh 2, 3, 4, 5, bener bintang 5 ya. Wood Attacker 10 kali kan. Bintang 3, ini kan cowok kan, ada karakter cowoknya ini. Fire Defender, Judas Emperor, Dark Town. Lihat ini, si desain karakternya gile banget ya. Bintang 3. Bintang 5 nya cuma 1 dong. Oh my god, ini apa ini? Dark Attacker, tipe Dark. Bintang 3 lah. Revenge Girl. Ada The Buffer. Ayolah, bintang 5 lagi. Wow, oke, selain cewek-cewek ada juga monster. Dark Defender. Wah. Kenapa gue dapat Mona lagi sekarang? Dia dark ya. Gue dapet Davi lagi dong. Yang 5 cuma 1 ini mah. Dan gue dapet apa coba ini? Semoga ada The Buffer. Oh my god. Oh. Water Attacker. Satu lagi. Apa ini? Kenapa bersinar? Bintang 4 tuh bersinar ya? Dan dia Light Supporter. Tipe light ini. Lumayan. Dan kalau another, kita close aja. Oh my god. Dan ini kita bisa climb. Kalau untuk fitur yang lain kayak detail karakter ya, terus juga skill-skillnya ini di game selanjutnya ya. Tapi ya, jadi inilah Destiny Child yang udah rilis. Tinggal download aja, kalau untuk story-nya menarik tinggal dibaca sendiri karena gue tadi nggak lengkap, banyak di skip-skipnya ya. Dan yep, jika kalian suka dengan videonya silahkan like, kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye!